Nah, oke ya. Kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tutorial bagaimana cara penarikan, cara withdraw pada aplikasi Kafo. Nah, langsung saja ya. Di sini kan terlihat poin Kafo saya ada 11 poin koma sekian sekian ya, koma 18 nya. Nah, sini ya, dilihat pada pojok kanan atas. Nah, cara withdrawnya itu kita langsung klik saja menu dompet ini ya, yang ada di bawah pojok kanan bawah ya. Nah, langsung saja kita klik seperti ini ya. Nah, di sini ada menu top up dompet, ada menu menarik. Nah, kita klik ini aja nih, menarik ya. Oke, langsung saja ya, kita klik menarik. Nah, masukkan jumlah poin Kafo yang kita mau tarik. Oke, kita masukkan saja 10. Nah, berarti 10 nanti ini dia totalnya yang masuk di rekening adalah 144.000 ya. Oke, setelah itu kita klik ini aja langsung menarik. Oke, klik menarik ya. Nah, setelah sukses, kita tunggu saja info selanjutnya ya. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, di sini dia laporan tarik. Oke, kita lihat ya. Belum. Nah, ini kan kelihatan tuh. Laporan tarik baru cuma. Nah, di sini kan kelihatan tuh menu tarik ya, menu tarik sementara diproses. Berarti kita tunggu saja proses selanjutnya ya. Oke, dari itu saya cukup sekian. Nanti ditunggu info selanjutnya ya, seperti apa. Nah, oke, baiklah. Kemarin saya sudah melakukan withdraw penarikan ya, yaitu sebesar 10 poin Kafo. Nah, hari ini saya akan cek apakah sudah masuk apa belum ya. Nah, oke, saya pastikan dulu menu akun bank saya ya. Ketik akun. Nah, ini adalah menu akun bank saya ya. Oke, setelah saya pastikan, saya kembali dan saya ke menu baris 3 ini ya, untuk memastikan penarikan saya kemarin. Oke, kita refresh. Nah, ini dia ya, kemarin saya sudah melakukan penarikan sebesar 10 poin Kafo, atau kalau dirupiahkan menjadi 144.000 ya. Oke, statusnya masih proses ya, tapi saya akan cek di menu mBanking saya ya. Oke, saya akan cek di menu. Nah, oke ya, saya akan lanjut masuk ke menu mBanking saya untuk memastikan apakah sudah masuk apa belum, meskipun prosesnya masih dalam proses ya. Namun sebagian teman-teman sudah ada yang masuk. Oke, saya langsung saja klik login. Nah, oke ya, saya langsung saja klik. Nah, alhamdulillah ya, ini sudah masuk ya, sudah masuk 144.000. Nah, oke ya, meskipun di sini sementara proses, tapi sudah masuk di rekening guys. Oke ya, alhamdulillah, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari
saya salam sukses selalu. Terima kasih.